Oke guys, jumpa lagi dengan Cupak Mural Art. Kali ini kita akan review hasil karya tahun 2001 ini. Lumayan banyak nih karyanya. Yang pertama nih ya, ini dinosaurus keluar dari tembok, trick art 3D. Oke, selanjutnya itu ada ngisi di bawah samping tangga, landscape pemandangan hutan. Oke, lanjut lagi ke yang ketiga, ini landscape gunung dengan air terjun dan burung-burung. Wah, mantap ya. Yang keempat, nah ini 3D jerapah keluar dari jendela. Tuh banyak yang buat ini mah, ya kan? Kali ini kita ngebuatnya di sekolahan SMP 29 Bandar Lampung. Pesanan dari kepala sekolah untuk menghibur siswa-siswa, semoga bermanfaat. Oke lah ya, keren lah ya. Maksimal lah ya. Menurut saya sih maksimal, saya sendirian kerjanya. Nah, itu di bawah. Di samping tangga ada hutan-hutan kayak wallpaper ya. Oke, kita review dari bawah aja yuk. Keren banget nih. Keren lah pokoknya. Ada manuk nih. Burung. Burung nih. Ke atas itu ada hutan. Hutan lebat. Tuh. Ada pohon pisangnya. Oke. Sebelah kiri kita lihat. Ada nuansa bawah laut, underwater, ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Hiu keluar dari tembok seperti biasa. Itu juga hiu. Sana ada lumba-lumba. Lumba-lumbanya ada 3, masih keluar dari tembok. Oke. Nah, ini ikan-ikan kecil dengan bayangan Nemo. Lalu ini ikan bluk-bluk, entah apa namanya, saya tak tahu. Oke. Gitu saja rekan-rekan Bray, semuanya review karya di tahun 2001 ini di bulan April. Besok itu puasa. Jadi saya hari ini terakhir karena besok puasa. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cupak Mural 085269178889. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di karya-karya selanjutnya. See you.